Gua gabut. Jadi ya karena gua gabut, Dada lu kenapa jadi begini? gua pergi ke Shell sama Dito berdua, beli oli Shell yang Helix 1040W, dan rencananya gua mau ganti oli Karisma. Kapan lagi kan Karisma motor kayak gitu Iya dikasih jelas. oli Shell. So, yuk ganti oli. Mari kita ganti oli. Ya, udah, jangan. Tadi dulu aja. Oke, kita mau ganti oli. Kayaknya ini buat olinya. Udah tadahan, jadi mari mulai. Mana top kuncinya? Ini loh. Tunggu. Aduh. Lu ke sebelah sini dah. Loh. Ini lu ke sebelah sini, injekin remnya. Remnya diinjek biar gue ngeliatnya gampang. Oh, ini kan di sini. Enggak. Remnya injekin biar gue bukanya gampang. Remnya mesti diinjek, bro. Itu dah. Udah gue pegang tadahannya. Kalau bautnya masuk biarin aja. Pedal rem ganggu banget anjay. Hati-hati toh, udah mau keluar toh, udah mau jatuh itu. Panas nggak? Nih udah gue tadahin. Nggak gini dong, lu muternya dari sebelah sini. Gini. Ya. Kayaknya sih ini oli. Gue kemarin udah ngeliat. Tang, ini nih, pakai tang aja udah. Makanya, ya. Siapa tumpah ke dalam ruang mesin gua? Tunggu. Apa itu filter oli? Aku tidak mengerti. Tok, gua ada... Ini gak lucu kalau oli ketumpah. Anjir, gua ambil dulu. Pelan-pelan. Ini 800 meter dong aja deh. Tunggu. Udah lagi. Stop. Tunggu dia turun dulu. Udah pulang. Udah kelantar. Tunggu.
ini nyari di nyalain terus diapain? Gak apa-apa nih. Dah. Yuk, terus. Jangan lupa.